bisa rambut ya mak ketua kepala sumbangan sana Susilawati kemarin kan tas ke desa tas kemana saat tas naik warga masyarakat dari pihak PNM ke ayah nah, masyarakat kan kemarin kan tas konfirmasi ke desa oke kan kami di cakap desa kan air kempelan tapi di daerah dia mah di parigi mah air kempelan PNM karena sering pengetan hari abdi mahnya PNM mah di dia mah tilusasi tilusasi 4 sasi soalnya kan di kontraknya ya oke okay? Udah kami 4 sasi kan dan kena bakal pindai ke leles gitu itu dibangun? Ya itu dibangun dah itu mah meser kalau dia makan 4 sasi seharusnya warga masyarakat menginginkan kita ada di sini kumaha kita ya panggitan yang sama sarang anu badu bumi deh soalnya kan terus pembayaran atas lunas berapa? Selain daripada itu, kita berapa karyawan sih semuanya? Di sini karyawan itu 13 perempuan semua. Wah, kalau aset kita apa namanya jumlah nasabah kita ada berapa? Nasabah banyak, sampai 2.500. 2.500, berarti omsetnya lumayan ya. Tidak hanya di Leles pengintennya. Kecamatan Leles, per kecamatan setiap kecamatan kan ada. Kalau Abdullah Dita ada. Jadi setiap kecamatan itu ada. Jadi intinya pengintan sementara bertahan dulu di sini sampai kantor yang kita miliki di daerah situ selesai. Mau gitu. Widai di demadam sebentar gitu Bapak. Tapi dia. Itulah pemirsa hasil wawancara saya dengan wakil PNM Kecamatan Leles di kantor yang baru Kampung Parigi Desa Sidangsari Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 siang. Sebelumnya diberitakan bahwa warga masyarakat Parigi menolak adanya kantor PNM dengan alasan begitu di Parigi, maka saya langsung konfirmasi atau klarifikasi dengan mereka.